Ya, memangnya sih harus ada bantuan. Nah, itu nanti bulan puasa tetap berjalan enggak? Tetap, kita sebagai pembersih desa harus tetap semangat walaupun puasa. Walaupun sedang melakukan ibadah puasa, nanti tetap bekerja ya? Tetap, harus itu. Nah, itu pengurusnya, Pak Pengurus, gimana ini kesejahteraan para anggotanya? Katanya gajinya kurang memadai, gimana? Kesejahteraan itu ya pengennya sih kita sejahterakan, terhubung karena retribusi dari masyarakat itu kadang ada yang mengisi retribusi, ada juga yang tidak mengisi retribusi. Karena retribusi itu kita kelompokkan menjadi dua, untuk sampah dari masyarakat sendiri atau perumahan, dan sampah dari pertokoan. Untuk dari sampah rumah tangga itu kita tarifkan itu 2.000, tapi kalau untuk dari masyarakat atau pertokoan itu 3.000. Tapi terkadang juga mereka masyarakat juga hanya meratakan 2.000 semua. Jadi ya bagaimana ya mau meningkatkan kesejahteraan. Saya ada di pinggir jalan, mau menanyakan upah dari pekerja sampah. Aslinya itu per bulan berapa gaji? 300. 300. Dana lain-lain, tunjangan apa? Enggak ada tunjangan. Ya, kayaknya sih ada. Kesehatan, ya pokoknya macam-macam lah. Ya harus punya jadi tukang sampah. Tangannya krepetan. Tapi 300 itu cukup enggak? Kalau... Ya, gimana ya? Dibilang cukup ya, enggak tahu lah. Enggak cukup. Enggak cukup ya kalau kita kalkulasi satu bulan 300 itu enggak ada apa-apanya. Cuman ya, demi untuk membangun dan membuat ambulu bersih. Jadi, para pekerja itu ingin naik, ada kenaikan gaji lah, ada kenaikan upah. Gimana tanggapannya itu? Ya, kami sebagai pengurus akan terus berpikir dan memikirkan kesejahteraan mereka. Ini kesejahteraan mereka karena belum adanya anggaran masuk sedikit pun ya. Hanya kami mengandalkan dari retribusi masyarakat, sedangkan retribusi masyarakat itu kadang naik kadang turun. Kadang minggu ini mengisi, minggu depan enggak mengisi, itu banyak yang seperti itu. Ya, kami harapkan mari kita sama-sama menjaga demi terus berjalannya kebersihan ini. Masyarakat juga ikut andil dalam hal retribusi. Retribusi dari masyarakat itu di jumlah totalnya satu bulannya dapat berapa? Untuk satu bulannya sih belum ini sih ya. Tapi kalau untuk satu minggu retribusi itu kita dapat itu 1.200.000, 1.300.000. Satu bulannya itu? Satu minggu. Berarti kan hanya berapa rumah lah, sedangkan total di Ambulu ini keseluruhan rumah itu ada 1.777 rumah. Itu rumah kosong, rumah isi, rumah huni atau semua ada 1.777 sekian. Andaikan masyarakat sama-sama teratur dalam mengisi retribusi, insya Allah kalau misalnya ada saja 1.000 rumah atau 1.100 bisa mensejahterakan para petugas. Kami harapkan masyarakat juga ikut andil. Tadi ada usulan dari pekerja sampah itu, katanya minta itu tong-tong sampah tuh supaya pekerja kan tenaganya sedikitnya berkurang lah, nggak terlalu kecapean. Untuk saat ini tong-tong sampah sih belum bisa ya, karena kemarin juga sudah membeli karung sebanyak 300 karung beras, tapi sudah disebar. Yang kedepannya sih katanya sih
kami juga akan membeli jumlah itu semua apa 1000 karung, tapi yang baru datang hanya 300 karung. Sudah tercium baunya nggak sedap karena 2 hari diambilnya itu. Oke bro, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan para petugas sampah. Jangan lupa subscribe and like. Oke, teman-teman. Di akun siapa itu? Akun Fajar Juber. Oke, oke teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like, subscribe, share, dan itu loncengnya. Jangan lupa, bro. Di klik biar kalian bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.